Apabila salah seorang suami berbuat baik sepanjang masa kepada istri, lalu seorang istri melihat satu kesalahan dari suaminya, si istri langsung berkata, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik. Gara-gara satu kesalahan, lupa semua kebaikan. Ini Pak, ciri wanita penduduk api neraka. Gara-gara ya melihat kekurangan satu yang ada pada suaminya, langsung kebaikan-kebaikan suami itu lupa. Kalau laki-laki begini kan aneh. Padahal ada model laki-laki kayak gini Pak. Ya, kayak cewek, istrinya sudah banyak berbuat baik sama dia, gara-gara satu kesalahan istri langsung lupa semua kebaikan istri. Ini jadi bingung nih, siapa yang cewek, siapa yang cowok. Laki-laki tuh gak berhak punya sifat kayak gini ya. Masa cuma satu kesalahan langsung kita lupakan banyak kebaikan? Kita berteman sama teman kita hanya gara-gara satu kesalahan lalu kita lupakan semua kebaikan. Ini manhaj awewe mas. Kalau antum sikapnya seperti itu, antum gak bakal punya teman. Ya namanya manusia tidak mungkin lepas dari apa? Kesalahan. Kadang kita ini Pak, demi perasaan sesaat kita memberikan keputusan selamat, demi emosi sesaat kita memberikan sebuah keputusan yang ya merugikan luar biasa. Tidak baik saudaraku sekali. Seorang laki-laki itu tidak boleh sama dengan wanita. Kalau wanita memang Pak, mereka lebih banyak dominan apa? Perasaan. Bedanya dengan laki-laki, laki-laki itu harusnya lebih dominan apa? Akal. Nah, kalau misalnya, dan memang sih kebanyakan sih Pak ya, kebanyakan orang yang masih muda itu masih lebih banyak dominan perasaan biasanya ya. Beda dengan orang yang sudah apa? Berumur. Makanya diantara hikmah kenapa Rasulullah SAW diutus umur 40 tahun. Antara hikmahnya yaitu karena di umur 40 tahun itulah seorang laki-laki itu matang akal dan kedewasaan. Adapun kalau masih muda biasanya lebih banyak apa? Semangatnya, menggebu-gebu, emosinya, enggak ketahan dan yang lainnya. Sehingga akhirnya seringkali tergesa-gesa dalam mengambil apa? Sikap. Hanya karena ia marah, kesal, enggak terima dan yang lainnya kan aneh. Ini saudaraku sekalian, azan ya Allah.